kali ini aku mau bikin mie goreng andalan aku kos-kosan. Rasanya mah nyos. Nah, kalau kamu mau tahu cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Untuk bumbunya, di sini aku pakai 3 cabai rawit merah. Terus aku iris-iris serong. 2 siung bawang putih. Terus aku juga iris-iris 2 siung bawang merah dan 1 buah tomat. Kita pindahin dulu ya. Soalnya udah gak muat ini. Hehehehe. Dan 2 batang daun sawi. Terus potong menjadi beberapa bagian. Aku rendam di air panas, terus aku biarkan sampai setengah matang atau lemas. Yang penting bukan kamu yang lemas ya. Dan daun sawinya juga aku rebus sampai setengah matang. Kalau udah agak lemas, angkat dan tiriskan. Terus masukkan bawang putih, bawang merah, terus aduk-aduk sampai tercium wangi. Masukkan tomat dan cabai, aduk-aduk, tapi jangan hati aku ya yang kamu aduk-aduk, wak-wak-wak. Yang sawinya menyusut. Masukkan mie sedapnya. Tunggu mie nya juga dimasukkan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan saus dan kecap manis secukupnya. Aduk-aduk lagi. Boleh sambil goyang ya. Hehehehe. Digoyang sampai matang ya. Wak-wak-wak. Stop, kau telah mencuri hatiku. Goyangannya di stop maksudnya. Kuat. Karena mie gorengnya sudah jadi dan siap disantap. Wanginya membuat isi perutku bergoyang-goyang. Kuat. Terima kasih ya untuk waktunya buat nonton video ini.